siang Abang Aji. Mirma udah nambah berapa kali nih? Gue nambah sausnya doang. Asalkan positif, membawa positif untuk kita. Jangan menghalang-halangi rezeki orang. Thank you. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Saipul Jamil yang kini membentuk tim yang solid dan juga menggalang dukungan dari para artis dangdut senior. Acara ini digelar saat mereka makan siang bersama-sama. Ada beberapa artis dangdut senior yang hadir waktu itu. Nah, siapa sajakah artis dangdut senior yang hadir pada waktu lunch bersama itu? Dan bagaimanakah Saipul Jamil membentuk tim yang solid untuk perjalanan karirnya nanti? Yuk, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Menurut punya kemauan, maksudnya semangat, pasti punya talenta yang luar biasa dan punya karya. Jadi silakan siapapun orang bisa berkarya asalkan positif, membawa positif untuk kita semua. Jangan menghalang-halangi rezeki orang. Thank you. Meskipun diboikot di berbagai acara stasiun televisi, Saipul Jamil tetap eksis dan terus berusaha meningkatkan karirnya. Kali ini Saipul Jamil membentuk tim yang solid untuk memuluskan jalan dia kembali ke dunia hiburan. Nampak di situ para manajer dari Saipul Jamil sedang makan siang untuk membahas sesuatu, apa-apa saja yang diperlukan agar Saipul Jamil kembali eksis di dunia hiburan tanah air. Jangan lupa Indah Sari yang selalu menemani, dan kemudian di sana banyak sekali artis-artis senior dangdut yang turut memberikan dukungan kepada Saipul Jamil. Dukungan dari artis-artis papan atas itu diberi judul Rezeki Allah Sudah Atur Semua dan diunggah di channel YouTube-nya Saipul Jamil. Dalam kesempatan itu, para artis senior itu juga berpesan, jangan menyumbat rezeki orang, nggak baik. Tapi rezeki sudah ada yang atur. Kalau sudah rezeki,
nggak akan kemana, begitu kata para artis dangdut senior. Ada nama Ayu Soraya, Irma Darmawangsa, Eva Queen, Riris dan Marwah Alawia yang hadir di situ. Itu dia artis papan atas kita, Novi Ayla. Bunda Ayu Soraya. Kita udah kangen semuanya sama yang kesukaan. Ini tim sukses aku yang luar biasa. Tuh ada Pak Haji, ada Bang Sam. Ini ada yang hari ini traktir kita, ada Mbak Riris. Ada Bang, ayo Bang. Ntar yang nangis lagi, dia akhirnya nangis lagi. Kenapa? Ya sakit tanda sebelum nanti. Berarti emang lu gak berkawin-kawin ya? Udah jomblo aja deh, jomblo aja. Lu sama lo kayak gue deh. Ini kita jomblo semuanya nih, jangan nasib aja deh. Janda! Astagfirullahaladzim. Wah, sini janda semua? Yang enak tadi sticknya Bang Haji. Iya. Bangas. Ini Bang, penonton tuh kelihatan. Bumil duduk gak kelihatan. Bumil. Penonton gak kelihatan, Iya. Oke, kita semua dalam kesempatan itu. Saipul Jamil juga diberi kesempatan untuk berduet dengan para artis-artis senior untuk menyanyikan lagu dangdut. Dan suara emas Saipul Jamil pun menggema di kafe itu. Bersama beberapa artis senior itu, Saipul Jamil mendendangkan lagu-lagu kenangan untuk menghibur para tamu dan juga menghibur teman-teman artis yang datang ke acara itu. Yang sudah istiqomah. Rezeki. Waktu cari hingga putus asa.